Shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Marilah kita nikmati firman Tuhan melalui buku Membina Pola Makan dan Diet. Gunakan kebijaksanaan dan keramahan. Dalam segala pekerjaanmu, ingatlah bahwa engkau diikat bersama Kristus, satu bagian rencana penebusan yang agung. Kasih Kristus akan mengalir melalui hidupmu dalam arus penyembuhan yang memberikan kehidupan. Sementara engkau berusaha menarik orang lain memasuki lingkaran kasihnya, biarlah kelembutan tutur bahasamu, kedermawanan pelayananmu, sikapmu yang ramah menyaksikan kuasa kemurahannya. Perkenalkanlah dia kepada dunia ini secara murni dan benar, agar orang-orang memandang dia dan keelokannya. Sedikit saja hasilnya apabila mencoba membetulkan orang lain dengan menyerang kebiasaan mereka yang salah menurut pandangan kita. Usaha seperti itu lebih sering membawa bahaya daripada kebaikan. Dalam pembicaraannya dengan wanita Samaria itu, gantinya mengecilkan peranan sukmuryaku, Kristus memperkenalkan sesuatu yang lebih baik. Dia katakan begini, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Dia mengalihkan pembicaraan kepada harta yang ia akan berikan, menawarkan kepada wanita itu sesuatu yang lebih baik dari yang ia pernah miliki, yaitu air hidup, kebahagiaan, dan pengharapan Injil. Inilah satu ilustrasi bagaimana cara kita bekerja. Kita harus menawarkan kepada orang sesuatu yang lebih baik daripada yang pernah mereka miliki, yaitu damai dari Kristus yang melebihi segala akal. Kita harus memberitakan tentang hukum Allah yang kudus, yaitu pantulan tabiatnya sendiri, satu penampilan tabiat yang diinginkannya menjadi milik manusia. Dari semua manusia, para reformator seharusnya menjadi orang yang paling dermawan, paling baik, dan paling sopan. Dalam hidup mereka, perbuatan sejati, perbuatan kemurahan haruslah dapat dilihat orang lain. Pekerja yang menunjukkan sikap kurang sopan, yang menunjukkan kekurang sabaran melihat kebodohan dan kejanggalan orang lain, yang berbicara cepat atau bertindak sembrono, akan menutup pintu hati orang dan dia tidak dapat menjangkaunya lagi. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Salam dari Departemen Kesehatan Uni Indonesia Kawasan Barat. Tuhan Yesus memberkati.